Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus The Channel. Seperti kemarin, hari ini saya masih melanjutkan dengan tim bug saya. Tetap pekerjaan cooling kabel, cooling kabel, depan kabel power. Karena kabel power ini seperti yang saya sampaikan kemarin adalah fungsinya untuk transfer power yang dimulai dari stasiun atau rumah elektrik yang ada di salah satu pabrik di sini, yang merupakan gardu atau induk dari semua power untuk kebutuhan energi listrik di perusahaan BUMN di Kota Bungkal ini. Saya tidak sebutkan nama perusahaan ownernya, tapi ini salah satu perusahaan pupuk yang ada di Indonesia adalah ada di Kota Bungkal. Kenapa sekarang saya dan tim besar masih berputar untuk cooling kabel?
karena puling kabel power dan lain-lainnya, termasuk kabel instrumen kemungkinan dan kabel lainnya, itu adalah nanti akan dikoneksi dari induknya menuju ke shelter, di mana di situ ada mesin penggerak, itu pompa dan jadi pump, yang mana kedua perat tersebut akan bisa bergerak atau bisa running setelah kabel power yang hari ini dan untuk beberapa hari ke depan akan kita sambungkan. Dan kebetulan pekerjaan hari ini dan mulai kemarin adalah kerjaan yang cukup berat, karena posisi narik kabelnya seperti yang saya sampaikan kemarin adalah posisi di atas, sehingga memerlukan kehati-hatian bekerja karena di tempat ketinggian di atas 2 meter, di mana setiap yang ketinggian 2 meter maka diwajibkan untuk memasang scaffolding dan peralatan bor di atas itu betul-betul digunakan sebagai persyaratan keselamatan kerja. Yang kedua adalah kenapa kabel power dan lain-lain ini harus segera terkoneksi di rumah atau di bangunan untuk elektrik, karena nantinya ketika dilakukan commissioning, maka ketika sudah power masuk di beberapa panel yang ada di shelter, misalnya ada 6 panel itu berbagai panel bentuknya atau jenisnya, sehingga ketika commissioning itu bisa bergerak. Dan kita tentunya sebelum melakukan commissioning adalah melakukan energize dulu, dicoba bagaimana semua terminasi kabel itu telah terintegrasi di semua ini dan tidak ada yang salah yang sampai terjadi shutdown. Sampai itu dari shelter, nanti setelah kabel power tersambung ke peralatan yang ada di shelter tersebut, maka juga ada kabel FO dan lain-lain yang menuju ke welding HSE, di mana nanti sana dipasang juga ada namanya seperti yang tersebutkan, salah satunya panel rectifier, dan di sana juga ada layar monitor seperti biasa di setiap monitoring itu ada layar monitor. Disitulah para operator nanti yang menggerakkan atau mengisi dan memindahkan air yang ada di dalam tangki yang besar baru juga, itu akan dikendalikan dari control room tersebut. Dalam hal ini karena yang mempunyai pekerjaan atau punya aset ini adalah pihak ASE, maka di sanalah semua kontrol akan dilakukan. Tentunya ini semua integrated, jadi tidak perlu seperti zaman dulu kita mengecek apakah isi air, apakah fungsi pompa berjalan atau lain-lainnya, itu tidak datang ke dimana peralatan tersebut yang rusak, tapi cukup dimonitor di salah satu layar yang ada di control room di ASE. Itulah gunanya zaman sekarang, tidak seperti dulu, semuanya serba praktis dan serba modern, sehingga memang memerlukan SDM. Walaupun orang ASE bukan orang teknik, tapi mereka harus dibekali juga masalah teknik elektrik maupun instrumen, karena semua peralatan yang digunakan adalah sudah zaman sekarang, yaitu semua serba elektrik maupun lain-lainnya. Kira-kira gitu kawan sahabat semua, nanti saya perlihatkan beberapa dokumen yang hari ini saya videokan baik di lapangan maupun di tempat lain, masuk apa yang saya sampaikan, berupa lagu-lagu yang kemungkinan untuk menambah video ini lebih semarak dan lebih bisa dinikmati oleh kawan sahabat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Buntang, Provinsi Kalimantan Timur, negara Indonesia. Salam berkarya, salam berinovasi, dan jangan mudah menyerah walaupun situasi yang sulit. Serta ini mendekati tahun baru,
kami tetap bekerja dengan kawan-kawan tanpa pertanggung.